Mantap nih Mam Bro ya, langsung kita buka aja ya spin terakhir kita. SPR. Waduh gila ini efek-efeknya gokil banget Mam Bro skinnya. Wah. Wah, kayak satu hit Mam Bro ya. Efek-efeknya gokil sih ya kalau bunuh orang. Oke, mantap. Oke, wow gokil sih. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabru? Apa kabar, bro? Oke, Mabru, apa kabar kalian semua, Mabru? Jadi kali ini Mabru Ocha bakal mau gacha lagi nih, Mabru Ocha udah siapin nih. Ya, lihat nih pojok kanan atas Ocha tuh ya. 28.000 CP. Wow, mantap, Mabru ya. Kita bakal gacha nih, Mabru ya. Oke. Kita bakal spin buat skin legend nih, Mabru. Oke. Let's go. Ocha bakal spin ini, Mabru ya. Apa namanya nih? Double draw ini ya. Oke, mantap nih. Dengan senjata barunya SPR 208. Oke, ini Mabru ya. Ini BTW senjata marksman Mabru ya, bukan sniper ya. Ya marksman sama sniper tuh sebenarnya ya beda tipis lah ya. Tapi tetap ini marksman Mabru ya. Mirip sama apa namanya tuh? Apa sih marksman tuh senjatanya apa aja sih Mabru? Bentar ya, kita cek nih. Nah, kilobolt ya, SKS. Waduh Mabru ya. Dan Ocha punya semua skin legend dari marksman Mabru ya. Ada kilobolt sudah punya, SKS juga ada. Dan ini SPR, let's go. Kita gacha ya. Padahal Ocha bukan seorang player sniper atau player-player dengan senjata supportnya ya Mabru ya. Ini kan termasuk senjata support lah ya, bisa dibilang begitu ya kan. Oke. Jadi ngapain Ocha kesini. Jadi kita langsung aja Mabru ya, kita draw ya. Kita coba dari 10 CP nih Mabru ya. Kita berdoa dulu Mabru. Jadi tips dan triknya adalah berdoa. Oke. Sebelum-sebelumnya itu gara-gara berdoa ya. Iya Mabru ya. Terus kalau nggak salah pesimis waktu itu ya. Jadi kita harus pesimis dulu kayaknya. Tapi jangan. Kita harus optimis Mabru sekarang ya. Optimis. Kalau sekarang optimis tuh dapat nih Mabru ya. 10 CP fix dapat nih. Sebenarnya berdoa dulu Mabru ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, semoga dapat ya Mabru ya. Karakter ceweknya juga mantap tuh, lihat ya. Gokil sih Mabru ya. Tapi tetap arteri lebih the best, gadeng. Kita enggak tahu Mabru ya. Sampai sekarang pengganti arterinya juga ya paling si Ren doang ya. Oke. Let's go. Kita langsung aja gas Mabru ya. Dapat langsung nih dapat. Aduh Mabru ya. Nih biasanya nih kalau udah 10 CP gini susah lagi Mabru ya. Oke. Susah dapetin nih Mabru. Biasanya tuh kehokian dapat skin legend dan karakternya tuh di 10 CP ya. Berada di 10 CP misalnya kita udah gagal pasti itu keterusan sampai 10.000 CP. Asyem. Let's go. 30 CP maksudnya. Kita coba Mabru dapatnya bom saja Mabru ya. Frag grenade nih. Frag grenade-nya oke nih ya. Oke. Skinnya ya. Let's go, kita gas lagi Mabru 80 CP. Kita lihat dapat apa nih, skin apa. Let's go, wingsuit. Oke, mantap Mabru ya. Ini buat main battle royale ya. Misalnya kita lagi terjun parasut ya kan. Lupa, gak pakai parasut di sini coy. Oke, let's go Mabru 150. Let's go. Oke. Dapat apa sih ini namanya? Transmission charm. Oh, dapat charm ya Mabru. Buat ditempel di senjata ya. Ya ampun Mabru, Ocha berharap nih ya di 285 CP kita berharap semoga bisa ya Mabru ya. Oke, berdoa ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar ya. Let's go 285. Semoga dapat. Oke. Aduh, dapat pistol M11 ya. Tapi Ocha sebenarnya senang nih dapat skin M11 ini ya. Karena skin pistol aja tuh tidak banyak ya dan skinnya ini lumayan ya. Oke, let's go. Kita langsung aja gas lagi 500 CP Mabru ya. Kita dapat apa nih? 500 CP. Oke, fix dapatnya. Ya ampun, Mabru ya dapat calling card ya. Oke, mungkin nanti kita ganti ya calling card juga ya. Kita harus update juga nih calling card Ocha sudah tidak ganti-ganti Mabru ya. Lanjut lagi. Oke, 750 CP. Let's go. Berdoa Mabru. Yo, berdoa. Ini pasti dapatnya emote duluan. Aduh, AK47. Tapi AK47-nya gokil nih sepertinya ya. Skinnya oke nih sepertinya nih Mabru. Kita lihat nih AK47 ya. AK47 tuh main di Battle Royale oke banget Mabru ya, oke. Senjata paling the best di Battle Royale menurut Ocha sih, oke. 1500 CP dan Ocha yakin dapatnya pasti emote. Sudah fix ini Mabru ya. Kalau enggak emote karakter keren ya. Ternyata emote-nya begini, men. Joget-joget cuy. Asik. Ini boleh-boleh nih emote-nya. Oke. Gokil. Saya tertarik juga sama emote-nya Mabru. Jadi kita langsung gas aja nih.
akan dapat emot. Sudah kuduga ya, kudugung, oke. Okay? Sudah kuduga, let's go. Oh, oke. Okay. Berisik banget emotnya. Ampun deh. Let's go. 2700 CP kita coba mau dapatnya apa? Let's go. Oke, dapatnya karakter alias ya, si alias ini mah bro ya, gokil namanya alias ya, si alias. Oke, dan yang terakhir ini sudah fix lah dapatnya, ya ampun skin legend ya, tapi ya oke lah. Oke, let's go, mantap nih mah bro ya, langsung kita buka aja ya spin terakhir kita SPR. Waduh gila ini efek-efeknya gokil banget mah bro skinnya. Wah, scope-nya juga nih mah bro ya, kalian lihat ya. Wah, wow, ini mirip Locust sih. Tapi masalahnya ini marksman, man. Gua sniper, oke. Oke, mah bro. Kita langsung aja nih, kita setting-setting dulu ya, mah bro ya. Kita setting. Nah, setting di sinilah. Oke. Kita atur dulu SPR-nya ya. Kita upgrade, kita maxin ya sampai XP kartunya habis, mah bro. Oke, mantap ya. Dia pakai tactical scope ya. Kalau misalnya tanpa scope gimana? Jadi ini defaultnya dari scope-nya dikasih tactical scope mah bro ya. Kalau nggak pakai oke gitu. Coba pakai 6 kali aja nggak apa-apa ya. Terus ini kita pakai apa nih? Attachment apa nih? Oja sampai kebelet pipis asem. Heavy long barrel. Boleh. Bolt, light bolt. What? Ada fire red man. Light bolt seperti apa ya light bolt ya? Oke, kita coba-coba aja dulu mah bro ya. Oja juga belum nemuin attachment-nya sih. Ini pakai apa ya? Watcher laser kali ya. Watcher laser sih ini mah bro sepertinya bagus ya. Oke mah bro, ini amonya dia ada 305. Wah, gokil sih. Ini bisa nambah-nambahin, men. Oke, ini kayaknya Oja bakal ini nih. Ini nambahin damage ya. Oke, mantap nih. Kita coba aja mah bro ya. Oke, karakternya kita ganti. Karakternya tadi namanya Alias. Oke, Alias. Di sini kamu ternyata Alias. Dan kita pakai ini mah bro, jangan lupa. Emotnya nah apa namanya? Emot mana emot? Emot baru. Nah, ini mah bro. Oke, kita di show winner circle. Let's go. Dan kita ganti apa ya? Yang harus diganti tuh. Kayaknya Oce ganti ini aja deh. Nah, let's go. Mantap nih mah bro ya. Dan kita ganti ini juga nih, jangan lupa ya. Kita ganti calling cardnya yang baru ya. Karena kita sudah ada yang baru, men. Nah, hidden shot, let's go. Let's go mah bro ya. Oce mau nyoba di praktis dulu nih. Oke mah bro, langsung kita coba aja nih mah bro SPR-nya ya mah bro ya, di training mode ya. Oke, dia tuh ada scope defaultnya ya dari skinnya mah bro ya, buat 6 kali scope ya. Padahal senjata marksman menurut Oja sih lebih enak tidak pakai scope mah bro. Oke. Oke, mantap. Oke, mantap. Ini settingan sensitivitasnya belum Oja setting nih, 6 kali scope ya. Biar kayak 8 kali scope sniper. Kalau ini kan marksman ya. Oke. Berasa sniper. Tapi ya sebenarnya saya seperti tidak tahu bedanya gitu mah bro ya. Oke. Oke, mantap mah bro. Oke. Detiknya kecil banget sih mah bro ini. Oke. Mantap sih mah bro ya. Mungkin habis ini Oca langsung coba aja di mah bro ya, di match biasa ya. Oca mau pakai dua loadout ya. Satunya pakai scope seperti ini dan satunya kita coba tanpa pakai scope. Oke. Okay? Oja mau nyobain apakah sama kayak kilobolt gitu mah bro, oke. Okay? Jadi kita langsung keluar aja. Let's go. Oke, okay, mah bro, Oja udah di lobby lagi nih, ada loadout 8 sama 9 ya mah bro ya. Mungkin yang ke-9 ini loadout-nya Oja ganti nih ya, tanpa scope ya, oke. Okay? Tanpa scope dan kita tambah apa ya? Kasih stok aja kali ya. Kita kasihnya tuh steady stok mah bro, oke. Okay? Jadi kita coba aja. Let's go. Kita coba mah bro, Oca mau main di match biasa aja lah ya. Karena Oca lagi buru-buru juga ini mah bro. Mungkin mapnya di rush lah ya. Let's go. Kita langsung coba aja mah bro ya. Oke mah bro, Oca udah di dalam game mah bro ya. Jadi kita langsung aja coba yang pakai scope-nya dulu lah ya. Oke. Kita langsung coba nih SPR-nya mah bro, oke. Hardpoint. Bang Oca. Halo. Kita jawab dulu deh. Di sini aja. Aduh, mabru ya. Halo. It's too close. Fight. Wah, kayak satu hit emang bro ya. Efek-efeknya gokil sih ya kalau bunuh orang. Oke. Oke, mantap.
Oke, lumayan ternyata Mabro ya. Sudah seperti sniper banget lah ya. Harus biasanya tuh kalau ini butuh 2 hit ya. Oke, mantap. Dan oke, gokil sih. Oke, mantap sih Mabro. Mungkin pelurunya kurang banyak ya, ntar mungkin kita tambahin attachment yang ada pelurunya Mabro ya. Oke. Oke Mabro, mantap. Oke Mabro, mantap. Mana lagi musuhnya entah. Oke. Wah, wow, gokil juga ternyata Mabro ya. Langsung kita cobain aja nih. Pakai yang Watch ini yang biasa. Wah. Musuhnya sekali menang Mabro. Oke. Oke. Dua-duanya sebenarnya enak nih Mabro ya. Tergantung kalian aja, selera kalian, oke. Ini benar-benar selera kalian aja sih Mabro. Oke, mantap. Oke, wow, gokil sih. Eits. Ini ada. Ada anu-ana. Mantap Mabro. Temen kita gak mau capture, tapi gak apa-apa lah ya. Aja cuma ngincer kill aja. Kan kita mau nge-review aja Mabro. Waduh, ada yang pakai NA loh ya di sini. Asem. Mana sih musuhnya? Oke Mabro, mantap. Mana lagi musuhnya? Oke. Waduh, apa tuh? Kenapa tuh? Udah pakai sniper ya, udah kayak pakai sniper emang ini bener-bener. Wah, lama banget ke stunnya. Wah, ada-ada aja mah bro. Mana lagi musuhnya ya? Mantap sih ini mah bro. Kalau menurut kalian gimana? Enakan pakai scope atau tidak? Menurut kalian mah bro, seperti apa? Taruh aja pakai predator missile dulu ya. Ya ampun, buat apa gue pakai predator missile kalau gitu? Ada yang lewat. Oke Mabro, mantap ya. Sakit sih. Ini kalau bisa dibilang ini tetap seperti sniper, memang sniper tapi versi entengnya gitu Mabro. Marksman, wow. Wow. Oke, mantap. Mana lagi musuhnya Mabro? Kita kasih tau ya sama termnya. Eh. Oke, mantap Mabro. Kok gua rada-rada gimana gitu ya? Rada-rada nge-lag gitu Mabro ya? Oke. Oke. Waduh. Oke Mabro. Ternyata sedikit lebih susah sih. Tergantung kalian sih emang. Enaknya pakai apa? Cuma bro, mantap. Oh my god, Mabro. Kita banding-bandingin terus aja ya. Sampai menemukan mana yang enak. Tapi kayak sih pakai scope yang enak. Asem. Bukan lah. Oke, mantap Mabro. Let's go dude. Mana lagi musuhnya Mabro? Oke, mantap jiwa. Oke. Oke, mantap. Mana lagi Mabro? Oke, headshot saja. Kasih tau ya Mabro ya. Gak mau mati dia. Kalau deket ya. Jangan dipakai buat di fire nih berarti nih senjatanya nih. Tidak sangat lurus ya. Oke. Let's go Mabro. Mantap jiwa. Mana musuhnya?
Oke. Ya, reload. Tidak. Waduh, mah bro. Oke. Mana lagi musuhnya? Oke, awas arena. Bahaya sekali mah bro arena ya. 1 2 3 duar. Oke, mah bro ya. Menurut kalian aja gimana mah bro tentang SPR ini mah bro ya. Kalau kalian mau gacha langsung aja ya. Di Instagram @kitaisi.in kalian bisa top up CP di sana mah bro ya. Oke. Let's go, kalau mau top up silakan mah bro. Oke. Kalau sih senjata ini marksman ini sih enak sih mah bro ya. Oke. Enak. Ini bisa dibilang tuh adiknya sniper, cuma lebih enteng kalau dibawa gitu loh mah bro. Dan bisa iron sight gitu. Kalau sniper kan tidak bisa iron sight mah bro ya. Oke. Dan kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga mah bro. And yep, see you mah bro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.